selepas 60 tahun merdeka, selepas 13 kali pilihan raya umum, akhirnya UMNO Barisan Nasional tumbang di Johor dalam pilihan raya yang lalu. Pakatan Harapan dengan logo Parti Keadilan mengungguli 36 kerusi, sementara UMNO Barisan Nasional 19 dan PAS hanya satu. Daripada 56 jumlah Dewan Undangan Negeri di Johor, ketika itu diserahkan 14 kerusi kepada PPBM. Tidak sekadar itu, parti berkenaan diberikan peluang untuk memimpin dan ahli Dewan Undangan negerinya menjadi menteri besar. Tetapi sayang seribu kali sayang, parti ini parti yang tidak mengenang budi dan sanggup mengkhianati mandat rakyat. Kerajaan Pakatan Harapan tumbang rentetan langkah Sheraton. Hari ini terdengar suara ada pemimpin daripada parti berkenaan untuk kembali bekerjasama. Nasi sudah menjadi bubur. Dalam pilihan raya kali ini, Keadilan sekali lagi akan menggunakan panjinya. Itu adalah lambang dan komitmen untuk mengembalikan mandat rakyat yang dirampas. Sekiranya rakyat Johor pernah menolak Barisan Nasional dan tahu pengkhianatan Perikatan Nasional, mereka pasti tidak teragak-agak untuk sekali lagi memangkah dan memilih calon-calon daripada Parti Keadilan Rakyat seperti mana yang mereka lakukan dalam pilihan raya yang lalu.